tidak boleh intervensi hukum untuk melakukan berbagai hal yang terkait dengan advokasi, kami akan menunggu keterangan secara lengkap dari KPK terlebih dahulu. Tetapi pada prinsipnya melihat kepemimpinan beliau, masukan yang diberikan dari jajaran DPD agar partai memberikan advokasi, kami masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Kami belum memikirkan ke sana karena kami juga shock, kami sangat kaget karena beliau itu rekam jejaknya kan sangat baik. Apakah ini ada faktor X yang kami belum ketahui, kami masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari KPK. Saya pikir itu suatu sikap yang berada dalam koridor ketaatan kami pada proses hukum tanpa intervensi politik.